Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, ini merupakan hari terakhir untuk pada minggu ni lah, which is ini adalah hari terakhir untuk pada bulan Mei, dan sebenarnya kita dah masuk pun dalam bulan Jun, which is saya expect minggu depan akan start recover balik market, cumanya mungkin tak fully recover lah. So saya expect dalam minggu kedua, insyaAllah kalau tak ada news-news yang pelik-pelik, insyaAllah kita punya technical analysis akan betul lah. So kita tengok dulu pada kita punya index, iaitu FBM KLCI. Oops, FBM. FBM KLCI. Okey, kalau kita tengok kita punya indeks macam membentuk bullish harami, tapi itulah kalau tengok sini macam dah menarik, cumanya sebelum ni pun dia ada buat benda yang sama, cumanya dia drop lagi. So just monitor sajalah berkenaan dengan indeks. Tengok hari ni kalau dia boleh buat apa, kalau dia boleh buat satu candle hijau lagi, satu ataupun dua candle hijau mematikan candle yang sebelumnya, iaitu dia boleh naik pada paras saya ambil ni, ambil color terang sikit. So kalau dia boleh naik pada paras 1759 mata, dia boleh naik close di atas tu hari ni ataupun minggu depannya hari Isnin, insyaAllah ianya akan lebih menarik lagi, which is itu adalah tanda-tanda dia nak reversal. Dia tak semestinya satu candle, dia ada boleh juga dua candle ataupun tiga candle. Kalau tiga candle dia menjadi satu nama yang lain lah. Itu yang agak kompleks, cumanya kalau kita nak sendiri faham, dia boleh je mematikan arah candle yang merah sebelum ni, which is itu adalah satu signal yang mengatakan dia dah reversal. So contohnya macam ni, dia dah boleh close di atas candle batang merah yang besar ni, which is itu adalah signal mengatakan dianya dah berlaku reversal, iaitu dia dah reverse daripada downtrend kepada uptrend. Right. Itu kita punya indeks. Kemudian awal minggu ni dulu saya ada buat saya ada share counter-counter yang untuk kita monitor pada minggu ni. So saya nak tengok balik. Just kita nak tengok performance kita macam mana. Macam mana counter-counter yang kita spot tu. Kalau anda beli pada Isnin hari tu, whether still profit ataupun kita dah rugi. Which is minggu ni sebenarnya tak habis lagi, cumanya saya just nak monitor je lah. Right, mana hari tu lah. Kenapa sampai atas ni? Sekejap. Dia sepatutnya di bawah-bawah ni. So ini yang dulu punya ni. Alright. Jadi kalau nak cari ni, ni memang tak jumpa lah. Tapi kalau kita tak cari tu, senang je jumpa. So alright. Ini adalah counter-counter yang kita yang saya spot. And then kemudian
Kemudian kita semak balik whether counter ni still lagi okay ataupun dah boleh kita drop. First kali adalah Kuskapi, kita tengok pada harga 0.175 Kuskapi. So Kuskapi ni saya tutup dulu benda ni. Okey, Kuskapi ni kita tengok pada harga 0.175. So pada harga ni lah. So sekarang ni dia di bawah daripada kita punya radar. Cumanya sekarang ni dia dah nampak macam menarik. So kalau hari ni dia boleh close atas 175 ni, which is itu adalah signal pembelian, yang mana kalau dia boleh naik di atas 175, which is dia naik lebih kurang lagi 3 bit, insyaAllah saya rasa itu adalah point untuk dia naik semula sebenarnya. Dan kalau mengikut kepada RSI, ini RSI downtrend. Ya, dia dah betul-betul di bawah 30%, which is itu adalah kawasan yang bawah ni kawasan oversold dan di atas ni adalah overbought. So kalau dia memang betul-betul di bawah ni, ini adalah kawasan-kawasan yang sepatutnya terjadi reversal signal lah. So kalau just monitor saja, kalau hari ni dia berjaya close, monitor dulu, dia boleh close 175, itu adalah signal pembelian. So kalau hari ni dia tak berjaya close 175, then jangan masuk lagi position lah. So itu saya punya advice. Kemudian kita tengok pada counter counter air attack. So air attack ni semalam dia dah macam semalam dia dah macam dia punya hilang momentum. Cumanya dia monitor, kalau dia close di bawah kalau dia close hari ni di bawah 140, which is lagi 2 bit, dia close di bawah 140 dah boleh close, ataupun kita monitor kalau dia rebound pada 140 ni, itu adalah tempat untuk entry kita, which is macam dia nak buat triple bottom, tapi ini adalah bottom yang tak strong lah. Kalau dia buat bottom macam ni, naik kemudian dia turun balik, yang tu lagi cantik. Cumanya sekarang ni dia buat bottom, cumanya bottom dia tu tak cantik, tapi still boleh diterima sebagai triple bottom kalau dia nak buat triple bottom lah. So kalau dia nak naik, dia mungkin naik naik. Kalau dia nak naik, sepatutnya dia akan melepasi at least kita punya moving average 200 ni lah. So just monitor dulu. So kalau dia boleh rebound pada 140 ni, cakap sangat-sangat menarik lah. Tengok hari ni dia close kat mana. Kalau dia close kat atas pun menarik, kalau dia close kat bawah pun sangat menarik. Itu saja. So kalau yang dah ada pegangan dekat counter ni, monitor kalau bawah 140 ni boleh cut loss dulu lah. Hari tu kita monitor dia pada 140. Oh, which is 140 kita monitor, which is kita dah profit ni sebenarnya. Kita dah profit 2 bit. So ini profit 2 bit. And then kemudian dialog. Saya saja ambil counter mahal ni sebabnya ada juga orang yang beli counter mahal tu. Sebab tu saya ambil juga, sebab counter-counter ni berpotensi. Cumanya hari tu dia drop terkejut banyak sangat, and then di bawah daripada dia punya bawah ni, cumanya dia rebound pada area-area ini adalah kawasan-kawasan kawasan sekejap
Ini adalah kawasan RBS. Apa itu RBS? RBS which is resistance become support lah. So sebelum ni dia menjadi resistance, iaitu dia menjadi halangan untuk counter tu naik. Kemudian sekarang ni dia menjadi support, support untuk counter tu turun, which is itu adalah halangan dia yang sebelum ni dia try beberapa kali nak turun tapi tak berjaya, then monitor balik. So hari ni kalau dia berjaya close, ini adalah RBS lah, RBS area. So hari ni monitor, kalau dia boleh close di atas ni, di atas candle merah dia yang sebelum ni, which is dia kan sangat menarik lah, which is dia boleh close 230 29 RM3 29 sen setengah, which is itu adalah satu dia boleh close RM3.30 pun dah menarik dah sebenarnya. Just monitor hari ni dia nak pergi ke mana. Kalau dia nak buat retest lagi kepada support pun boleh. Kalau dia nak naik terus pun, pastikan dia naik lepas daripada RM3.30 baru kita monitor balik. Which is sekarang kalau tengok RSI pun memang dia di paras support. Saya tak mau tengok MACD. MACD terlalu lambat. So kalau tengok RSI pun dia di paras support lah. Which is ini adalah support untuk uptrend. So pada yang beli DVD saya, dia tahulah mana-mana support dan resistance pada RSI ni. Which is ini RSI dia senang tengok sebabnya dia dia tak berapa lagging macam MACD. Tapi dia still boleh monitor juga ada support dan resistance walaupun dia tak ada persilangan lah. Okay, kemudian counter ni memang uptrend lah, yang mana kalau tengok dia menjauhi sebenarnya dia punya moving average 200, which is itu adalah totally uptrend. Cuma sekarang ni dia stuck dekat sini lah. Dia stuck pada bahagian tengah ni. Kemudian saya nak tengok dia punya ray. Saya ambil yang jauh punya ray. So kalau tengok sini pun sebenarnya kalau dia nak turun pun, paling jauh pun dia nak turun, kemungkinan besar dia akan rebound pada harga-harga di sini lah. Which is sepatutnya kalau dia nak turun, dia akan turun sini, tapi saya rasa hari ni kemungkinan besar dia akan naik lah. So monitor counter dialog ni. Kemudian dialog hari tu kita tengok pada 350, which is dekat atas ni sebenarnya kita. Tapi saya tak suruh beli pun 350 ni sebab saya tahu dia nak turun, sebabnya dia menghasilkan satu merbozu yang tinggi, yang besar. Counter Asdion. Counter Asdion ni ada sahabat kita tanya, WB ni ada potensi lagi tak? So kalau nak tengok WB ni, kalau tengok pergerakan dia, ingat lah ini pergerakan dia. So kita tengok dia punya induk. So dia punya pergerakan lebih kurang sama, which is bagi saya boleh acceptable lagi, boleh kemungkinan boleh ikut. Cumanya anda perlu ingat, kalau counter tu dah nak expired lagi sebulan lebih kurang, kebanyakan mereka yang ada pegangan dalam dalam warren ni, kemungkinan besar mereka akan lepaskan pegangan. Bila ada peluang, dia akan lepaskan pegangan. Which is, kalau naik je, pam, dia akan lepas habis-habisan lah. Sama ada mereka lepaskan counter tu untuk dapatkan profit ataupun buat average loss. Lebih kurang macam tu lah. Tapi untuk counter-counter yang nak dekat expire ni, saya tak galakkan, memang tak boleh pun sebenarnya.
anda menempah kerugian sebenarnya. Walaupun dia murah, tapi dia akan jadi murah gila lah lepas tu. Dia akan jadi drop. So, monitor. So, dekat sini, counter Austedion ni saya detect sebab saya tengok indicator. Ichimoku. Which is kalau tengok pada indikator Ichimoku pun, yang awan ni akan menjadi dia punya siku span A ni, dia akan menjadi dia punya support lah. So which is sekarang ni pun dia tak berjaya break support dan monitor balik. Kalau dia boleh naik, insyaAllah dia naik. Dan kalau tengok balik ni, tapi dia punya Tenkan Sen dengan Kinjo Sen ni dah bersilang ke bawah. Just monitor, sebabnya dia pun ada delay juga. Just kalau hari ni, kalau dia, kalau berani lah kan. Sebab kalau tengok daripada sini, dia punya berakar di macam nak membuat head and shoulder, tapi head and shoulder yang tak cantik lah. Kalau dia boleh lepas dan close, boleh lepas dan close pada harga 330, iaitu sebenarnya lebih menarik lah. So contoh Austedion ni, kalau yang dah beli bawah ni, hari tu kita punya set berapa, kita tengok itu pada 255, which is sebenarnya anda dah profit. Kita tengok pada 255. So which is sekarang pun sebenarnya dah profit ni sebenarnya. Dah 2.5 sen dah profit. Cumanya kalau nak hold lagi boleh hold monitor. Kalau dia close di bawah 260, then cut loss dulu. At least kita ada sedikit profit. Tapi saya jangkakan dia boleh naik lagi ni sebenarnya, insyaAllah. Saya tengok masih ada peluang lagi, masih ada momentum lagi. Sebabnya saya tengok volume dia masih ada. Kemudian kita tengok, so counter dialog ni agak rugi. Ada tag untung, Austedion untung. Kemudian leaks 895. Leaks lah. So leaks ni kita tak boleh tengok kepada Ichimoku, which is kalau counter-counter uptrend ni dia dah tak function dah Ichimoku ni. So leaks itu kita tengok pada harga 895. So kita tengok pada harga sini, tapi kalau siapa yang sebabnya esoknya dia naik lepas tu dia turun. Sebenarnya sekarang dia naik balik. So still profit, which is setengah sen saja. Tapi kalau siapa yang beli masa di tengah rate itu, memang sedap lah. Which is kalau beli area-area sini pun masa dia close 860, sekarang dah naik 3 sen. Just monitor, sebabnya dia punya RSI pun tengah-tengah uptrend, which is saya expect dia akan masuk kepada zone overbought, baru dia akan turun balik lah. So dia akan mungkin akan buat major retracement. Kalau dia nak buat sekarang pun boleh juga. Sekejap lah saya tengok. Saya ambil Fibonacci extension mana. So kalau tengok balik pun, dia belum lagi mencapai 1.168 ni, which is ini adalah
saya expect dia akan sampai inilah peak paling tinggi lah. Jadi 1.168 ni adalah tempat yang kalau nak take profit, inilah tempat paling tinggi kalau anda berani tunggulah. Sehingga 1.168 ni baru dia rebound. Itu tempat yang cantik sebenarnya kalau dia nak rebound. So kalau yang dah take profit pada satu ni adalah take profit yang selalunya akan sampai. Cumanya pada 1.168 ni tak semua counter yang sampai. Cumanya kalau saya tengok pada volume dia, insyaAllah dia boleh sampai pada 1.168 baru dia buat correction lah. Yang merah ni bukan correction pun sebenarnya. Dia dia just dia punya wave saja, tapi bukan correction. So monitor kalau dia boleh sampai area 980 ni, cantik lah. Itu kita punya TP lah. So sekarang monitor media hari ni dia boleh buat kenaikan. Kalau dia boleh buat kenaikan, mematahkan dia punya candle yang sebelum ni, candle merah sebelum ni 930 ke atas, itu sangat-sangat menarik. Okay, counter leaks pun profit. Ini untuk counter yang bukan beli intraday tau, yang saya tunjukkan ni. Ini untuk counter-counter swing. Sebab tu saya kata tengok monitor minggu ni dengan minggu depan. Anda jangan keliru. Sebab saya jenis beli swing ni. CCK. Okay, CCK ni. Hari tu kita beli berapa? Kita monitor berapa? 1.78. Alright, kita monitor dekat 1.78 itu. Kemudian dia dah naik dan dia dah profit pun sebenarnya. Just monitor kalau sebabnya dia sentiasa membuat new high. Ini adalah counter-counter yang uptrend. So counter-counter uptrend ni kalau tengok sini, saya ambil ray untuk uptrend. So kalau tengok kita peak sini dengan peak sini, dia dah pecah pun dia punya triangle. Dia memang sekarang tengah uptrend. So dia dah keluar pun daripada dia punya trend, which is dia dah breakout triangle. Which is itu adalah satu signal pembelian sebenarnya semalam. Dan hari ni saya jangkakan dia akan naik lagi lah. So dia akan naik lagi. Sebabnya dia berada pada zone-zone yang powerful ni. Dia test saja zone ni, selalunya dia akan bomb naik. InsyaAllah monitor, saya jangkakan dia akan naik. Dan ini adalah kita punya counter lah. So saya nak update dekat sini. Dan saya akan post pada Telegram. So counter watchlist minggu ni, so saya buat so kalau result dia, so kuskapi tadi apa lah, kita beli 175 175. So dia sekarang dia terlalu banyak sangat dia punya ni.
saya nak buat dia ada panas bawah dengan kat atas je. Tapi masya Allah dia punya banyak dia punya ni. Mungkin yang tu boleh guna kot. Macam ni pun boleh kan. Sekejap saya tengok lagi yang bawah. Saya malas nak pause. So just tengok macam ni. Cuma tengok macam ni pun dah okey lah. Alright. Sini ni. Kemudian ada negatif 0.05. So I retag. I retag profit 1415 profit 2. Kosong poin kosong dua kosong 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 lima kosong kosong dua and then kemudian dialog dialog ni dialog ni banyak rugi ni. Dialog dialog kita tengok pada harga berapa itu 35. Oh, 35 memang banyak lah sebabnya daripada atas ni, tapi tak semestinya kita beli kat atas, tapi just monitor saja. Sekarang rugi pada 0.300 sekarang. Betul lah. So dia negatif 0.300. Alright. Kemudian Asdion 0.255. $0.255, $275, 2 sen lah. 2 sen. So letak sini ni. So pada yang play video ni fahamlah apa yang saya cuba sampaikan. 020 and then kemudian leaks. So pada yang berminat nak beli saya punya DVD, last untuk postage adalah pada 9 hari bulan lah. Itu adalah yang dikeluarkan oleh Post Malaysia. So saya pada yang berminat boleh boleh request, which is dia sangat berbeza dengan program pasta saya ni, which is pasta ni untuk yang basic, yang mana DVD ini adalah DVD untuk advance, yang mana nanti saya akan invite anda untuk join MIPA, which is itu adalah program untuk advance, yang mana kalau siapa yang dah beli dia akan layak untuk masuk program MIPA tu yang akan start pada bulan hujung bulan Ogos nanti, insyaAllah. So sebenarnya tak rugi pun, anda beli, anda apply dulu, kemudian nanti masa start program nanti insyaAllah anda dah boleh expert dan anda boleh dapat kecap lagi banyak sebenarnya CCK. So sebab tu saya nak anda anda beli dahulu and then kemudian anda apply, nanti bila dah start program saya akan invite anda secara percuma lah. So ini 184 lebih kurang 8-6 sen lah. Plus 0.060.
So, right. So, ini saya post and then kemudian MRCB sebenarnya saya dah spot. Cumanya kalau nak beli, kena tengok dulu lah. Sebabnya dia dah berada pada overbought. Cumanya monitor kalau kalau yang jenis tak berani nak beli, beli pada selepas dia boleh lepas 650. Itu adalah dia kita punya point lah, entry zone, which is itu dia dah membentuk satu reversal. Kalau dia tak berjaya naik, then jangan masuk lagi lah. So yang ni saya bagi untuk kita tengok kita punya result, which is 1, 2, 3, 4, 4 counter naik, 2 counter turun saja, which is it's a good tempat yang mana walaupun market tengah bearish tapi kita still boleh buat profit, which is kalau anda ambil semua dan anda average, anda still untung insyaAllah. Cumanya dialog ni yang penyebab yang banyak, which is dia dah turun banyak hari tu, tapi tak apa, saya tak jangka pun ada beli pada counter dialog ni, which is dia adalah RM3 lebih. Tapi kalau kita dropkan dialog ni, insyaAllah anda still untung sebenarnya. Alright, itu saja untuk setakat ni. Kepada yang berminat untuk untuk join pasta, still saya buka sehingga 30 hari bulan Jun ni. Kemudian kalau anda yang nak tunggu gaji, anda bagi dulu nama dekat saya, bagi detail dulu kat saya untuk saya masukkan dulu. Which is nanti kalau dah penuh 100, saya akan cut lah. Which is saya dah tak terima dah penyertaan. Sama ada 100 ataupun 50 dulu, saya tengok dulu, saya tengok keadaan dulu. Cumanya kalau berminat boleh bagi nama kat saya dulu, and then bila dah ada duit baru ada buat pembayaran, saya tak kisah pun. Kemudian pada yang berminat untuk untuk beli DVD, boleh post, boleh request dekat saya sebelum 9 hari bulan, which is selepas itu saya mungkin tak terima, selepas saya pula baru saya terima. Which is kalau anda beli sini sebenarnya anda dah boleh detect, anda beli master indicator ni sebenarnya tak rugi pun, sebenarnya ada boleh detect kat mana support, kat mana resistance, kat mana dia punya signal signal entry kita, which is yang mana saya beli, saya sharekan counter-counter yang swing ni berdasarkan hanya pada indicator sahaja, bukan kepada bukan kepada chart pattern, which is chart pattern yang saya tak masuk lagi. InsyaAllah bulan ni lah, bulan ni baru saya buat. Sebab tu saya nak start pasta pada bulan 7. Sebabnya pada bulan 6 ni saya sibuk untuk buat DVD chart pattern. Itu saja untuk setakat ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.